Dalam rangka peringatan Hari Anti HIV/AIDS sedunia, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan lakukan kampanye bahaya HIV/AIDS di lingkungan para nelayan Pelabuhan Ratu bertempat di tempat pelelangan ikan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Rabu 16 November 2016. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan nelayan se-Kabupaten Sukabumi membacakan deklarasi nelayan peduli HIV/AIDS. Dan bahaya narkoba. Tiga. Akan memberikan informasi yang benar tentang HIV. Menurut Gubernur, data menunjukkan per 31 Desember 2015 sebanyak 4.154 orang di Jawa Barat terkena HIV/AIDS. Kemudian data perempuan berprofesi PSK sebanyak 18.100 orang dengan pelanggannya sekitar 826.500 orang sehingga penyebarannya sangat membahayakan. Berarti hadirin sekalian, kita harus komitmen untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai melebar kemana-mana. Tadi saya juga baca data yang cukup mencengangkan. Jumlah wanita pekerja seks, tentu yang terdata juga, jumlahnya 18.100 lebih. Tapi pelanggannya 826.500 lebih. Gak usah pakai kalimat lebih kali ya. Supaya lebih enak. Perempuan apa? Pekerja seksnya 18.000, pelanggannya 826.000. Jadi kira-kira perbandingannya satu orang melayani berapa orang itu? Hadirin sekalian, ini adalah fakta nyata. Kita harus bertanggung jawab dalam arti memperbaiki moralitas bangsa ini. Hari Anti HIV/AIDS di Kabupaten Sukabumi diikuti oleh ratusan nelayan dan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dari kalangan pemerintah daerah hadir Wakil Bupati Sukabumi beserta para anggota Forkominda. Gubernur Ahmad Heriawan nyatakan kebanggaannya atas deklarasi nelayan soal pencegahan HIV/AIDS. Dari Sukabumi, Jabar Prof. mewartakan.